Berita dipetik dari portal Extra, pelakon popular Dato' Aaron Aziz 47 ditegur oleh Persatuan Haiwan Malaysia MAA untuk lebih peka dan sensitif terhadap isu keselamatan melibatkan haiwan domestik seperti kucing daripada didedahkan dengan bahaya. Ia susulan tular sebuah video live miliknya memaparkan pelakon itu sedang memegang ular sawah dan meletakkannya di atas sangkar yang terdapat kucing di dalamnya. Dalam pada itu, pihak MAA menasihatkan agar Aaron lebih sensitif dan peka dalam mengendalikan media sosial, terutamanya apabila melibatkan haiwan domestik dan liar, sekaligus berharap perkara sama tidak akan berulang lagi. Sedar dengan teguran yang diberikan, aktor yang popular menerusi film KL Gangster itu tampil memohon maaf atas tindakannya menerusi hantaran video yang dimuat naik di Instagram miliknya.